Oke, teman-teman, ini sudah terbuka dari unboxingnya. Oke, di sini ada stiker hologram ya, tulisannya Alsey. Oke, kemudian ini ada spesifikasinya. Bisa dilihat TDP-nya 65 watt. Fan dimensionnya ada di situ 100 x 25 mm. Voltage atau tegangan 12 volt ya. Dan yang lainnya bisa dibaca sendiri, guys. Oke, kita langsung buka aja, guys. Seperti apa kelengkapan dan isinya? Mari kita buka bareng-bareng, guys. Wah, bukannya agak sedikit susah ya? Wow, seperti ini guys. Ini tipis sekali ya. Atau nih bisa menurunkan panas dengan efektif atau tidak guys? Tulisan LC. Ya, kelengkapannya ada apa saja? Taruh dulu di sini. Di sini masih ada NEM power board dan more penguncinya. Oh ya, ini menggunakan 3 pin power. Dan ada bracket dudukan ya, guys. Oke. Ada apa lagi? Oke, ini sepertinya buat AMD ya, guys. Banyak sekali kelengkapan ya guys. Seperti ini guys ya. Boleh. Oke guys, seperti apa tutorial cara masangnya, ikuti video ini sampai dengan selesai. Next, kita pasang di sini. Oke, jika sudah, kita kunci dengan ini guys, yang seperti transparan itu buat penguncinya guys. Nanti dia akan mekar setelah dikasih paku payung yang mirip paku payung lah. Nah, kita buka dulu. Ini dapet thermal paste gratisan. Saya tidak akan pakai guys karena kurang bagus ya. Yang saya pakai dari ini guys, dari Hanju atau apa sih ini bahasanya guys. Nah, Hanju ya. Nah, HY510 lebih dikenalnya ya. Ini ada di toko saya, tinggal kalian beli di toko saya kalau mau pakai juga. Oke, langsung kita keluarkan guys. Ini paku payung, yang seperti paku payung nanti buat penguncinya. Kita pasang ininya dulu guys. Pasangnya jangan sampai kebalik. Di sini dudukannya harus pas masuk di soketnya ya. Thank you.
guys. Oke guys, ini yang transparan sudah kita masukkan ke slot lubangnya. Tinggal kita kasih pengunci yang semirip seperti paku payung agar dia bisa mekar di belakang motherboardnya guys, dan mengunci dengan baik dan kuat. Oke, kita masukkan penguncinya guys, yang ini buat sebelah dalam, yang ini sebelah luar agar serempak dan bagus ya. Oke, langsung aja kita taruh di sini. Satu udah masuk, dua, tiga, empat guys. Oke, sudah semua, satu, dua, tiga, empat. Dan kalau sudah guys, sebelum kalian pasang heatsinknya ke prosesor, jangan lupa untuk kasih thermal pastenya ya. Di sini saya udah kasih thermal paste dengan bentuk X ya, dan sudah ada penelitiannya bahwa dengan bentuk thermal paste yang X ini akan lebih bagus dan merata dalam menyalurkan panasnya. Kita buka ini guys. Oke. Udah kita buka, tinggal kita pasang enaknya sih gini guys. Oke guys, ini sudah berhasil saya pasang CPU cooler dari TBX100 dari Asley ya. Oke, sudah terpasang, tinggal kita coba hidupkan motherboardnya. Dan oh ya, jangan lupa ini ada sebuah pin power ya, ukurannya itu ya sangat kecil, dia menggunakan 3 pin. Nanti kita pasang di sini guys. Kita pasang dulu di sini. Oke, sudah berhasil dipasang. Nanti kita coba hidupkan, guys. Oke guys, sudah kita pasang semua dari CPU cooler TBF asli ya, TBF 100 sudah kita pasang. Oke, kemudian juga dari mouse, keyboard dan VGA nya sudah kita pasang. Dan kita cek hidupkan seperti apa performanya dan seperti apa penampilannya, karena ini RGB ya. Oke, langsung aja guys, kita nyalakan. 1, 2, 3. Oke. Bentar guys, kita cek dulu. Oke, kita geser ke sini guys. Sebentar, kita cek sini dulu karena kita tadi sekalian update prosesornya guys.
dari Pentium dual core ke core 2 quad ya. Kita cek dulu di sini. Bentar. Kita cek di sistem informasi. Oke, sudah terinstall ya, Intel Core 2 Quad Q8200 dan kecepatan 2,33 GHz, guys. Oke, kita kembali lagi ke bootnya ya. Sudah betul, kita tinggalkan F10 dan lihat seperti apa hasilnya, guys. Ini CPU coolernya, guys, dari ALSI ya, ALSI. Nah, ini dari tipe TBF100, guys, dengan fan RGB-nya ya. Nah, gimana, guys, keren nggak? Harganya itu sekitar 80 ribuan, guys. Dengan harga 80 ribuan, intinya sih CPU cooler kalian jadi keren, guys. Dari penampilan ya oke banget lah, tetapi dari performa saya tidak tahu, guys. Oke, nanti kita coba tes suhunya ya, seperti video yang kemarin. Kita akan nonton YouTube selama durasi kurang lebih 10 menit. Kita bandingkan suhunya, guys. Karena ketika kita connect ke internet itu akan lebih panas, guys. Akan cepat lebih panas. Oke, ini TBF100 dari ALSI. Ya. Kita cek aja, guys. Oke, sebentar. Masih loading dan ini baru masuk. Oke, sebentar. Oke, guys, ini kita sudah masuk Windows-nya ya. Karena tadi kita ganti CPU cooler, sekaligus tadi kita update ya, update dari Pentium dual core ke core 2 quad. Kita cek dulu di sini apakah sudah betul terinstall prosesor core 2 quad. Tapi tadi di BIOS sudah betul ya. Kita cek lagi, guys. Oke, ini dia, guys, sudah kita upgrade ya maksudnya, dari Pentium dual core ke core 2 quad yang ini, guys. Nah, itu dia, udah pakai core 2 quad ini dan kecepatannya 2,33 GHz. Oke, guys, kita cek dulu standby-nya ya. Untuk standby-nya berapa untuk suhunya? Di sini saya menggunakan Open Hardware untuk software-nya. Oke, guys, ini dia suhunya ya. Suhu sistemnya 29 dan AUX-nya 36. Kita lihat ke core-nya sini. Nah, untuk core-nya sendiri itu berada di kisaran core satunya 56, core 2-nya 48, 51, 52. Kalah sekitar segituan ya, guys, karena ini menggunakan 4 thread dan 4 core, karena maka ini ada 4 ya. Oke, guys, kita akan cek langsung aja menggunakan internet. Oke, biarkan seperti itu sebentar. Oke, guys, kita konekkan dulu ke internet ya. Di sini ada WiFi. Ini nama WiFi-nya, Badai Multimedia Komputer. Kita konekkan dulu. Oke, guys, sudah connect ya. Kita cek nonton YouTube aja, guys. Kita geser dulu ininya. Kayak kita pakai tuh. Geser lagi di sini, biasanya saya naruhnya biar nanti nggak pusing ketika nonton video saya, guys. Kita masuk ke YouTube. Oke, guys, tunggu sebentar. Kita lihat suhunya, guys. Nah, suhunya mulai naik, guys. Tadi di kisaran 50 derajat, sekarang sudah naik jadi 65. Ya, 65, hampir 65-an, dan hanya core 2 yang 58, dan sekarang pun 60. Ya, itu yang saya omongkan tadi, guys. Kalau internetan itu cepat panas suhu prosesornya. Oke, kita cek aja sini, ketik CPU cooler Faro.
Nah, ini dia sudah muncul, guys. Kita cek yang ini aja, guys, biar kena biar nggak kena klaim hak cipta ya. Kita tonton video saya aja, guys, yang ini. Durasinya sekitar 10 menitan ya kalau nggak salah itu. Ya, 10 menit 26 detik. Coba tonton berapa kenaikan suhunya. Oke, guys, sambil nonton YouTube-nya, guys. Di sini suhunya sudah naik, guys. Jadi apa namanya? Sebentar, kita tunjukkan pakai moist pad. Nah, suhunya naik jadi 70. Waduh, tinggi sekali, guys. Ini karena prosesor Core 2 kuat ya, TDP-nya itu masih tinggi, guys. Jadi wajar kalau misalkan cepat panas. Jadi kalian kalau misalkan menggunakan prosesor Core 2 kuat, minimal CPU coolernya yang bagus lah, guys, biar tetap adem. Di sini saya sedang mengecek CPU cooler dari ALC ya, dari tipe TBF100. Kalau misalkan bagus, tidak akan saya copot dan tidak akan saya ganti, tetap pakai yang ini, guys. Tapi kalau misalkan kurang bagus, saya akan ganti dengan CPU cooler yang lebih cocok dengan Intel Core 2 Quad-nya, guys. Oke, sekarang sudah naik jadi 68, guys. Oke, ini kisaran suhunya di sini. Ini suhu sistem jadi 31, AUX-nya 45. Oke, masih 1 menitan. Kita tonton selama 10 menit berapa kenaikan suhunya, guys. Kemudian kita cek juga, guys, ini TDP-nya. Kalau Core 2 Quad itu TDP-nya tinggi, jadi heatsink-nya harus bagus ya. Heatsink CPU cooler-nya, guys. Nah, ini dia, guys. Kelihatan nggak, guys? Nah, di sini tuh TDP-nya 95 watt, sangat tinggi ya. Jadi cepat panas. Ini teknologi 45 nanometer dan ini kecepatannya. Ini 4 core dan 4 thread. Bisa dilihat di sini ada 4 ya. Oke, kita close dulu, kembali ke YouTube, guys. Sebentar. Oke. Berapa suhunya, guys? Wow, suhunya jadi 68-65 lah. Oke. Kita lihat sini CPU cooler dari ALC TBF100 seperti ini, guys. Dari penampilan sih oke, guys, tetapi dari performa kita sedang tes ya. Semoga dengan tampang yang keren ya, performa juga oke, guys. Di sini saya sandingkan dengan motherboard dari P5G41T MLX dari Asus. Ini LED-nya RGB ya, guys, tapi dia sudah apa namanya, auto, tidak bisa berubah. Masa gini doang RGB-nya. Bagi kalian yang menggunakan case akrilik atau transparan ya, ataupun terbuka ya, lumayan lah, guys, dengan harga 85 ribuan sudah bisa membuat CPU kalian jadi keren. Oke, guys, ini sudah berlangsung 9 menit ya, dan ini kenaikan suhunya bisa dilihat di sini. Jadi turun ya, jadi 64 64 58 64 64. Tadinya sih naik sampai 68, sekarang sudah turun lagi, guys. Oke, sebentar lagi 10 menit. Kalau menurut saya, guys, lumayan adem lah, dengan kisaran suhu segini sih lumayan adem.
Dan nanti kita akan bandingkan dengan speed cooler yang lainnya ya. Oke, halo guys. Oke, tadi saya sudah cek ya dari speed cooler LC ya, TBE100 ini sudah saya cek, tinggal saya review pada kalian, sampaikan bahwa apa adanya ya guys, yang saya alami dan saya dapatkan hasilnya akan saya bahas di sini guys. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa guys, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari Simple guys. Dan nanti juga di deskripsi ada link pembeliannya, saya sertakan di situ semua guys. Oke, tanpa basa-basi, next ke sesi berikutnya. Oke guys, ini dia speaker cooler dari LC ya, TBF100. Ketika tadi saya cek CPU coolernya, untuk suhu standby itu dia berada di kisaran 45-48 guys. Kemudian setelah saya uji dan cek menggunakan internet atau koneksi dengan internet dan menonton video YouTube selama 10 menit, itu ada kenaikan suhu guys. Dari tadinya sih naik sampai nyampe angka 68 guys, 6864 ya. Nah, kemudian di akhir yang saya buat heran itu guys, di akhir suhunya kembali nurun di kisaran 64 dan 558 guys. Jadi ya dengan harga 85 ribuan guys, ya sebenarnya sih ya bagus-bagus aja guys, karena dari tampangnya sudah bagus, ada LED atau RGB-nya. Cuma sayangnya ya memang untuk RGB-nya ini dia belum apa namanya, belum bisa ya auto lah gitu, masih bawaannya saja atau diam ya, tidak bisa berubah-ubah RGB-nya. Namanya juga dengan harga yang murah ya guys, kita nggak bisa berharap banyak. Kemudian untuk heatsink-nya ya, heatsink pendingin ini yang ini ya, sebetulnya saya juga kurang suka ya guys, karena selain tipis, dari segi bahan juga kayaknya tidak meyakinkan dan tidak bagus untuk menyalurkan suhu panas dari prosesor. Itu dia. Dan coba kita nyalakan guys. Nah, seperti ini. Dan yang berikutnya kemudian, selain dari heatsink, tadi kita RGB sudah kita bahas. Kemudian yang jadi pertimbangan juga guys, apa namanya, thermal paste guys. Thermal paste itu usahakan yang memiliki konduktivitas yang bagus atau agak tinggi guys. Oke, di sini saya menggunakan thermal pasta atau pasta prosesor ya. Nah, ini dari HY51 guys. Nah, yang ini. Ada yang bilang guys, ya kebanyakan yang review tentang LC TBF100 ini yang mengatakan bahwa CPU cooler ini kurang bagus guys dalam menurunkan suhu, dan lebih cenderung ya sangat panas. Tetapi ya dari semua review itu guys, saya coba amati, saya coba teliti, dan ternyata bisa diakalin seperti ini guys. Kalau memang kalian suka dengan TBF100 ini dan dengan RGB-nya juga, bisa kalian akali dengan ya pilihlah thermal pasta yang suhu konduktivitasnya dia tinggi ya. Sebentar. Nah, di sini saya menggunakan HY510 dari Henji ya. Oke. Di sini suhu konduktivitinya lumayan tinggi, 1,93. Dan resisten dalam suhunya juga lumayan tinggi, 225 derajat Celcius, guys. Oke. Nggak tahu karena mungkin saya menggunakan ini, guys. Jadi suhunya lebih adem ya. Kemudian juga cara mengoleskan CPU coolernya, guys. Jadi usahakan ketika kalian mengoleskan CPU, ketika kalian mengoleskan pasta prosesor,
itu harus benar-benar merata. Kalau bisa tandanya tanda X aja, dibuat tanda X ya, agar si pastanya itu bisa merata. Dan suhunya pun jadi ya lumayan dingin lah, tidak panas-panas banget guys. Apalagi dengan harga 85 ribuan, kalian bisa mendapatkan performa tampilan yang bagus dengan RGB yang bagus, kemudian dengan efektivitas dalam menurunkan suhu yang terbilang ya cukup lah guys. Oke, jika ada yang salah guys ataupun ya kurang lengkap dalam pembahasan saya, silahkan kalian komentar di bawah ini. Mohon kritik, masukan, dan sarannya. Oke, di akhir video jangan lupa untuk klik like, kemudian subscribe, dan bye-bye. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.